stay positive, stay strong, and be positive. Get this one. Jadi heboh, Indigo ramal sosok presiden 2024 dengan ciri-cirinya mirip Sultan Andara Raffi Ahmad. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Sultan Andara Raffi Ahmad kaget saat seorang Indigo bernama Naomi ramal sosok presiden 2024 mendatang. Raffi Ahmad kaget saat seorang Indigo ramal sosok presiden 2024 dan ungkap ciri-ciri presiden baru nanti. Penerawangan Naomi sukses buat Raffi Ahmad terkejut? Kira-kira kenapa ya? Raffi Ahmad bersama Sule dan Vicky Prasetyo mendengar Naomi menyampaikan ramalannya terkait presiden baru pada acara The Cafe yang dipandu ketiga orang tersebut. Penasaran banget, siapa yang jadi presiden Indonesia 2024? Tanya Raffi Ahmad kepada Naomi. Menjawab pertanyaan Raffi Ahmad, Naomi langsung memberitahu bagaimana hasil dari penerawangannya. Namun, alih-alih menjawab serius, ia justru melontarkan kalimat candaan. Pokoknya yang banyak votingnya deh, ungkap Naomi. Tak hanya sekali, Raffi Ahmad kembali mencoba mempertegas jawaban dari Naomi dengan meminta informasi tentang sejumlah ciri-ciri presiden baru Indonesia 2024 mendatang. Berbeda dengan jawaban sebelumnya, Naomi tidak bercanda lagi dan langsung meresponnya dengan jawaban yang serius. Kita bahas 2024 ya, yang jadi presiden ciri-cirinya yang dekat sama anak muda, tutur Naomi. Masih muda, tambahnya. Mendengar jawaban Naomi, Raffi Ahmad merasa terkejut dan malah menyangka bahwa kemungkinan dirinya lah yang bisa menjadi presiden lantaran masih muda dan juga dekat dengan para anak muda. Presiden Andara, tebak Raffi bercanda, merujuk ke dirinya sendiri. Ucapan Raffi Ahmad itu langsung ditimpali oleh Vicky Prasetyo dengan lantang dan diaminkan. Amin, celetuknya. Mendapat respon seperti itu, Raffi dengan cepat lalu menyangkal ucapannya dan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berpikir bisa sampai menjadi pemimpin negara. Kalau saya jadi gini-gini aja, sudah cukup saya mah, tandas Raffi Ahmad.